Padahal Ustaz dan Aram Rahmati Haji dan Umar Abin Nasir kami bersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak ibu guru, para wali santri, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Sekolah SMPN 4, Ibu. Ibu Kepala Sekolah SMPN 42 Kota Bekasi, yaitu Ibu Esi Sukaisi SPD-MPD. Kita doakan biar sehat walafiat, panjang umur. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Syarifuddin SAG, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Zainal Abidin SPD, Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Sarpras, Ibu Fitriah Horiyati SPD, dan juga Ketua Panitia, Ketua Komite Panitia Komite SMPN 42 Kota Bekasi, yaitu Bapak Agus Marzuki SM, dan juga Ketua Panitia Pembangun Musola yang tadi sudah melaporkan. Bapak Ibu hadirin dan hadir sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sudah berada di ambang pintu gerbang. Apakah kita bertemu dengan Ramadan atau tidak, kita tidak ada yang tahu. Tugas kita angkat tangan, berdoa, balighna Ramadan. Sampaikan kami ya Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan itu diajarkan Nabi, dipinta dan kita berdoa sejak bulan Rajab? Karena Ramadan itu dari katanya saja, ya, kalau dalam tafsirnya Imam Qurtubi, summiya Ramadan, dinamai bulan Ramadan.
annahu yarmudu ad-dunuba bi'amal salih. Dinamai bulan Ramadan karena Ramadan itu artinya membakar, menghapus, menghapus dosa-dosa kita, membakar dosa-dosa kita dengan amal-amal soleh. Makanya kita berdoa biar bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dikasih umur panjang ketemu dengan bulan Ramadan. Para bapak dan ibu hadirin dan hadir sekalian, walaupun sudah di ujung bulan Syakban, masih memperingati Isra dan Mi'raj. Karena Isra dan Mi'raj ini secara pesannya, dia sepanjang masa, secara pesannya sepanjang masa. Pesan yang pertama di dalam Isra dan Mi'raj adalah sholat. Dan ini tepat para bapak sekalian, di bulan Syakban adalah bulan meningkatkan ibadah sholat kita. Kalau meningkat artinya bertambah. Yang biasanya sholatnya hanya fardu saja, ya, lima waktu saja, fardu saja. Bulan Syakban, bulan Ramadan meningkat. Yang sunnah-sunnah juga diapain? Dikerjakan. Nah, ini adalah oleh-oleh terbaik ketika Nabi Isra adalah sholat. Jadi kalau orang kalau sholatnya, ya, sholatnya hanya lima waktu saja, tanpa ditambahi yang sunnah baik qobliyah atau ba'diyah, kata Syekh Al-Imam Al-Ghazali, ibarat orang dagang baru pulang modalnya doang. Ya Bu ya, kalau ibu sholatnya lima waktu saja yang fardu, ibarat orang dagang baru pulang apa? Modal. Belum ada. Belum ada untung. Di mana untungnya? Yaitu di sunnah. Sholat-sholat sunnah. Semakin banyak sholat sunnah yang kita kerjakan, maka semakin besar kita punya keuntungan. Sholat sunnah ada yang berdampingan dengan sholat fardu. Sholat sunnah ada yang berdampingan, beriringan dengan sholat fardu yang disebut dengan qobliyah dan ba'diyah. Fungsinya itu akan menambah kekurangan sholat fardu. Jadi bisa saja ya Bu ya, ketika itu sholat Allahu Akbar, nyari kunci motor yang kemarin kagak ketemu-ketemu, pas takbiran. Kalau sholatnya masih begitu tuh, berarti sholatnya belum apa tuh? Belum khusyuk. Kekurangan kayak gitu nanti ditambah dengan yang namanya ba'diyah dan qobliyah. Sholat sunnah rawatib disebut namanya, itu ada 12 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, ya, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum zuhur. 12. Kata Nabi, orang yang mampu mansholla isnatai asyrata rakaatan. Kalau ada orang yang mampu sholatnya sampai 12 rakaat, buniyalahu baitun fil jannah. Maka orang ini dibangunkan rumah di surga. Masya Allah, ibu rumahnya
di Kaplingan apa di perumahan? Nah, kalau di perumahan berapa meter, Bu? Nah, itu boleh lah. Boleh nyicil, capek, Bu. Tapi yang paling istimewa adalah bagaimana kita bisa membangun rumah di surga. Jadi kalau besok kita pulang kampung, ya, pulang kampung gak balik lagi, kita udah punya rumah. Dan itu gampang modalnya. Salat rawatib berapa? 12 rakaat. Ditambah lagi dengan salat malam 11 rakaat. Ya, kalau pakai rukun itu 11 rakaat, tahajud 2, tasbihnya 2, 4, taubatnya 2, hajatnya 2 sama witir 3, 11. Sholat malam berapa tuh? 12 sama 11 tuh 12 sama 11 23. Tambah yang fardu 5 waktu berapa rokaat? Jadi berapa? 40 rokaat kita sholat setiap hari. Ya, setiap hari 40 rokaat. Itu sholat yang berdampingan dengan sholat fardu. Tapi ada sholat yang tidak berdampingan, sholat-sholat sunnah yang tidak berdampingan dengan sholat fardu, diantaranya sholat duha. Ibu saya tanya, duhanya berapa rakaat? Hah? Gak ada yang 12, gak ada. Gak ada. Niatnya ada. Jadi kan tadi konsepnya, kita lagi dagang. Jadi kalau pedagang yang di kepalanya dipikirin apa? Untung. Jadi kalau duhanya 2, untungnya 2. Jadi kalau duhanya 12 apa? 12. Maka ada satu riwayat dari Nabi. Kata Nabi apa? In sallaita duha rakaatain. Kalau kamu sholat duhanya 2 rakaat, lam yuktab minal ghafi, maka kamu dicatat orang yang tidak punya sifat lalai. Oh, alhamdulillah ya. Dikit-dikit lalai, dikit-dikit lupa, ya. Kerjain ini lalai, kerjain lalai. Ngobatin dengan apa? Duha berapa? Duha. Kalau dia nambah 4, in sholaita duha arba'an. Kalau dia sholatnya 4 rakaat duha setiap hari, kutipta minal muhsini, maka orang ini dicatat sebagai orang yang baik. Gampang ukurnya, ya. Ini orang baik atau kagak? Lihat apa? Duhanya. 4 apa 2? Naik berapa? 6. Kalau dia sholat duhanya 6, kutipta minal qaniti, maka orang ini dicatat orang yang ahli ibadah. Oh, alhamdulillah. 6 nyampe Bu, 6. Alhamdulillah. Nambah berapa lagi? 8. Kalau orang ini sholat duhanya 8, kutipta minal faizi, orang ini dicatat sebagai orang yang sukses. Sukses dunia, sukses apa? Gampang kan kuncinya? Pengen sukses, maka energi yang dikeluarkan harus apa? Lebih banyak. Naik berapa? 10. Ya. Kalau ada orang yang duhanya 10, maka dia dicatat hari itu tidak melakukan dosa. Masya Allah. Pulang kampung, Izrail jemput, kita udah gak punya apa? Bersih. Naik berapa? 12. Kepala sekolah 20 ya. Sambil nungguin orang di kantor 12 rakaat. Jadi kalau ada orang yang sholatnya sampai 12 rakaat, banallahu baitan fil jannah. Tuh, balik lagi hadis yang tadi di awal. Orang ini dibangunkan surga di mana? Bangunkan rumah di mana? Masya Allah. Rawatibnya udah dapat rumah. Duhanya juga dapat apa? Pulang kampung
udah jonjon deh. Kenal jonjon deh. Yang bisa di tengah. Oh jonjon. Jonjon di tengah. Tenang. Karena kita pulang udah punya apa? Udah punya kapling dengan apa? Sholat. Dan ini saya katakan tadi oleh-oleh terbaik ketika Isra dan Mi'raj. Ya, jadi kalau diperingati doang Bu, oleh-olehnya kita nggak amalin Bu ya, percuma. Isra dan Mi'raj, oleh-oleh terbaik. Kemudian yang kedua, di dalam bulan Syakban ini ada satu amalan yang Rasulullah anjurkan, yaitu adalah dengan melakukan membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, di hadis Nabi disampaikan ada empat keutamaannya. Yang pertama, nazalat as-safinah. Orang ini akan Allah kasih ketenangan. Jadi kalau selama ini banyak yang galau, ya Pak ya, banyak yang galau, biasanya ibu-ibu kalau galau bikin apa? Bikin status. Iya. Aturan orang gak tahu jadi apa? Tahu. Jadi kata Nabi, kalau pengen tenang, maka baca. Itu akan mendatangkan ketenangan. Ya. Kalau belum tenang juga, bacanya kurang banyak. Ya. Maka setiap hari itu dibaca sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampunya 2-3 ayat, alhamdulillah. Atau bapak ibu punya bacaan yang sering dibaca, minimal surah Al-Ikhlas, katakan setiap hari 100. Iya, dikit 100. Ibu dari rumah sampai kemarin, saya yakin dapat 300 surah Al-Ikhlas. Dan itu kelebihannya, pahalanya dihitung per huruf, bukan lagi per surah. Siapa yang tahu surah Al-Ikhlas berapa huruf? Hitung dulu, cari di Google ya. Jadi satu hurufnya itu 10 kebaikan, 10 kebaikan satu huruf. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Jadi Allah kasih 10 kali lipat. Dan itu dibaca ketika di luar Ramadan. Tapi kalau dibaca di bulan Ramadan, dia naik menjadi 10 kali lipat lagi. Masyaallah. Jadi luar biasa. Maka orang itu akan mendatangkan apa? Ketenangan. Siapapun orangnya, kita semua pasti namanya galau pasti jalan. Maka kembalilah kepada Al-Qur'an. Ya. Karena dia itu akan terus menemani kita, terutama ketika kita berada nanti di alam akhir. Quran itu akan datang menemui orang yang sering membaca. Untuk apa? Memberikan syafaat, pertolongan. Di mana pada hari akhirat nanti salah satu pertolongan yang bisa membantu kita adalah Al-Qur'an. Makanya ada pesan Rasulullah. Kata Nabi apa? Adibu auladakum ala salasi khisal. Ini pesan Nabi. Ajarin anak-anak kamu 3 hal. Ajarin anak-anak kamu berapa hal Bu? 3. Yang pertama, hubbu nabiyiku, cinta kepada Nabi kamu. Ibu kenal Nabi dan Rasul ada berapa? 25. Nabi pertama? Nabi terakhir? Kalau Nabi 10? Tahu ya. Jadi ini dari Rasulullah. Hubbu nabiyiku, ajarkan anak-anak kamu cinta kepada Nabi. Saya terngiang-ngiang. Ada tausiahnya yang sekarang lagi viral digantungi oleh ibu-ibu. Saja Pak. Masya Allah. Ya.
Halim apa? Apa pesannya? Anak-anakku, saya pesankan kepada kalian dua hal. Kalau nanti saya pulang mama, satu, jangan tinggalkan sholat. Pesan satu, ini oleh-oleh, ini oleh, jangan tinggalkan sholat. Karena kalau kamu tinggalkan sholat, kamu sudah berani meninggalkan Allah. Padahal Allah Maha Penentu segalanya. Jadi kalau kamu tinggalkan sholat, kamu sudah berani meninggalkan Allah. Kalau Allah sudah kamu tinggalkan, jangan pernah berharap kalau Allah akan meninggalkan kita. Pesan ini. Yeah. Jadi kalau kita suka ninggalin sholat, berarti kita ninggalin Allah. Jangan cari Allah nanti kalau Allah ninggalin kita. Makanya Nabi tekankan di dalam surat ini, fa'in sholahat, kalau kalian sholatnya bagus, aflaha wa anjah, maka kalian pasti beruntung dan sukses. Jadi kunci kesuksesan kita itu gimana? Sholat. Ya. Tapi kalau sholatnya fasadah, sholatnya buruk, sholatnya rusak, kata Nabi ya, khaba wa khasara, kamu menyesal dan kamu rugi. Nah, ini pesan, jangan pernah tinggalkan sholat. Ya, karena dialah kunci kesuksesan. Pesan yang kedua nih dari Halimah Idrus, banyak-banyaklah bersholawat. Dari cinta kita kepada Nabi, banyakin bersholawat. Karena kalau kita nanti di akhirat belum tentu bisa nolong anak itu, belum tentu. Kita belum tentu juga ada di surga atau di neraka. Bagaimana kita bisa nolong anak kita kalau ternyata kita yang orang tua memang butuh pertolongan orang lain? Tapi kalau Nabi yang sering namanya kita sebut, dia pasti akan datang menolong kita, menolong anak-anak kita. Maka biasakanlah bersolawat setiap hari. Ya, kita kira-kira ini banyakkan megang HP, banyakkan solawat. Padahal HP tidak menyelamatkan kita di akhirat. Ya, terutama hari ini, mulai hari Jumat. Hari Jumat, amalan yang Nabi sangat anjurkan itu adalah sholawat. Karena orang yang paling banyak bersholawat pada hari Jumat, maka dialah yang paling dekat dengan Nabi pada hari kiamat. Dia yang paling dekat. Kalau dekat, Masya Allah, ya, pasti akan diberikan apa yang kita minta. Ya, maka untuk dekat sama Nabi apa? Banyak-banyak bersolat. Dan yang kedua tadi, ajarkan anak-anak kamu tiga hal. Yang pertama, cintai Nabi kamu. Yang kedua, hubbu ahli baiti, cintai keluarganya. Maka ketika bersolat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, gitu. Ya, jadi keluarganya juga kita bawa rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga kata Nabi, ajari anak-anak kamu hubbu tilawatil Quran. Ini tiga poin. Ya, tiga poin kita selaku orang tua, selaku guru, ya. Ajarkan tiga poin kepada anak-anak kita, cinta kepada Nabi dengan bersolawat. Kemudian yang kedua, cinta keluarganya. Dan yang ketiga, cinta membaca Al-Quran. Masya Allah, ini luar biasa. Ya. Dan yang terakhir, di bulan Syakban ini adalah waktunya kita untuk gemar berinfak. Berinfak itu kan dalam Al-Quran, satu aja yang kita mampu, Allah kasih balasannya berapa?
700 kali lipat. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Jadi kalau harta kamu, kamu infakkan di jalan Allah, dalam satu harta itu akan Allah balas 700 kali lipat. Jadi kalau ada yang nyumbang untuk pembangunan musholah 100 ribu, pahalanya sama dengan berapa? 700 ribu. Itu di bulan ini. Tapi beda kalau di bulan apa? Ramadan. Dia akan dikali lagi 10 kali. Satu hal ibu sekalian, kita semua kan pasti pengen mati apa? Husnul khotimah. Pengen gak? Pengen mati husnul? Ciri-ciri orang mati husnul khotimah, satu, banyak kerjakan yang sunnah. Dan ketika mengerjakan yang sunnah, jangan pernah dikasih tahu orang lain. Ya, tuh cirinya. Banyak kerjanya apa? Yang sunnah. Ketika kita mengerjakan yang sunnah, jangan dikasih tahu apa. Sekarang kan gampang. Alhamdulillah baru selesai sholat malam saya di status. Ya, ya. Jadi gara-gara dikasih tahu orang lain, pahalanya tidak. Alhamdulillah hari ini saya buka sampai 12 rakaat. Begitu kan? Ya. Itu makanya ciri-ciri orang mati husnul khotimah banyak melakukan yang apa? Sunnah, dan jangan dikasih tahu orang lain. Jangan bro. Yang sunnah cukup kita dengan Allah. Jadi kalau sempat kita kasih tahu orang lain, maka pahalanya. Yang kedua, ciri-ciri orang mati husnul khotimah, dia punya amalan yang sekali lakukan pahalanya terus kali. Tuh, sekali melakukan amal itu pahalanya terus kali. Apa? Salah satunya ini. Ya. Bana masjidan, kata Nabi. Orang yang pahalanya mengalir adalah orang yang membangun rumah Allah, membangun masjid. Dia pahalanya mengalir. Sekali ngasih, sekali kerja, sekali melakukan amal itu, mati. Maka dia pahalanya mengalir. Maka kita boleh, Bu, sebagai anak, kalau ibu bapak mau wakaf infak sini, niatin pahalanya buat orang tua. Ya, niatin pahalanya buat orang tua. Nanti ketika anaknya ini yang ngasih duit mati, ya, kemudian orang tuanya tetap mendapatkan aliran pahala. Ya, jadi kalau kita pengen mati husnul khotimah, nah ini ladangnya. Ya. Siapa yang paling banyak energinya ditumpahkan buat fisabilillah, maka dialah yang paling besar pahala yang ada. Yang penting jangan diapain tadi, jangan dipampang gitu Pak ya. Ini kan boleh gue ini begitu. Kalau bukan gue yang nyumbang, apa ini? Jangan, ya. Itu pahalanya jadi hilang capek-capek. Yeah. Pokoknya liwajhillah, kita bangun rumah Allah niatnya satu, karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang menilai kita. Karena tidak ada, Pak, aktivitas kita yang tidak dilihat Allah. Enggak ada. Semuanya dilihat Allah dan semuanya dinilai. Termasuk hari ini datang. Ya, ada yang datang memang sengaja untuk menghadiri Isra Mi'raj. Tapi ada juga yang datang gak enak kalau datang ke Rasul. Ya. Itu tergantung niatnya masing-masing. Dan pahalanya tergantung kadarnya masing-masing. Ya. Makanya kenapa Allah bilang wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ya, orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala, dia yang punya nilai. Dan setiap amal soleh, coba Bapak lihat dalam Al-Quran, semua kata amal soleh itu selalu diiringi dengan amanu
wa amil salihat, dan Allah kasih apa? Surga. Semua. Coba dapat Al-Quran lihat. Amal soleh yang diterima Allah, ya, itu adalah amal soleh yang diawali dengan aman, beriman, percaya sama Allah. Kemudian dia lakukan itu amal soleh, setelah amal soleh diiringi dengan apa? Kata surga. Orang yang melakukan amal soleh, balasannya apa? Yaitu apa? Surga. Coba ada yang ngapal nggak? Surah Al-Baqarah. Nah, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha anhar. Itu coba lihat. Di atas orang-orang yang melakukan amal soleh, dialah yang Allah sebut khairul baniyah, orang yang terbaik. Jadi orang yang baik itu orang yang beramal soleh. Jazaohum, mereka itu akan Allah balas dengan apa? Jannatu adnin, surga adnin. Surga adnin. Surga adnin itu dalam riwayat itu ada disebut surga yang paling tengah. Bapak-bapak kan suka cari yang paling tengah. Betul. Betul ya. Jadi yang tengah itu, Pak, ya, itu dicari. Begitu juga surga. Jadi adem itu surga yang paling tenang. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan kalau ada orang udah masuk ke dalam surga adem, dia udah pengen keluar. Udah pengen keluar. Kenapa? Karena sudah nikmatnya di surga adem. Dan orang yang masuk ke dalam surga adem adalah orang yang itu. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya, mengerjakan amal soleh pasti balasan surga. Nah, ini yang sekarang kita dudukin, ini adalah taman daripada taman surga. Ya. Siapa yang paling banyak, maka dia yang paling apa? Paling banyak pahalanya yang terus mengalir. Karena kan kita begini, Bapak Ibu sekalian. Kita enggak tahu di kapan kita mati. Ya, kita punya harta, ternyata harta yang kita punya tidak membuat kita bahagia di akhirat. Ya, hari ini kita kasih, ya kan? Besok kata Allah ganti yang lebih banyak. Ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu orang kepercayaan. Semua hartanya diserahkan untuk jalan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti apa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, para bapak dan ibu, itulah tiga besar yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita berusaha untuk bisa melakukan apa yang sudah Nabi ajarkan kepada kita. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan kepada para donatur yang telah menyumbang untuk rumah Allah ini. Allah berkahi rezekinya. Amin. Allah ganti dengan lebih banyak dan lebih berkah. Amin. Kemudian juga buat kita yang masih ada ini, Allah kasih kesehatan panjang umur. Amin. Sehingga terus kita bisa melakukan amal soleh. Amin. Yang bisa mengantarkan kita hidup di akhirat menjadi orang yang bahagia. Al-Hadini Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق إلى طريق مستقيم ونجنا من القوم الظالمين وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا أولادنا بالصالحين برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau kasih kenang-kenangan buat ibu bapak ibu sekolah. Ini ada buku saya. Jadi kalau pengen beruntung dunia dan akhirat, salah satunya miliki doa ibu yang mudah bermanfaat. Bisa segera terbit buku berikut. Alhamdulillah.